Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu pertama setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu pertama setelah Trinitatis ini mengajak kita agar jangan menghujat Roh Kudus. Ya Tuhan, bimbinglah aku agar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 113 ayat 1, Debata Situlusada. Dalam nama Allah Bapa dan nama anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepada-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 116 ayat 1, di Topahodoau. Sundari roha.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini dari Konfesi HKBP pasal 1B3 tentang Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah penyataan Allah melalui Roh-Nya di dalam kepribadiannya, ketritunggalan Allah. Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa dan Allah Anak dari sejak awal sampai selama-lamanya. Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di dunia ini. Dialah yang menyampaikan firman dan wahyu dari Allah. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini untuk memanggil, mengumpulkan, menyatukan orang percaya menjadi persekutuan okumene koinonia, menggalakkan kesaksian marturia dan pelayanan diakonia, dan yang mengkuduskan gereja melalui kabar baik. Roh Kuduslah yang mengajar dunia ini tentang dosa, kebenaran, dan hukum. Dialah yang memeteraikan keselamatan orang percaya, membuat orang bertobat, menerangi, membaharui kepribadian, menuntun manusia kepada kebenaran, mengajar manusia memuliakan Allah, dan menyediakan senjata roh bagi orang percaya. Dengan ajaran ini kita menekankan bahwa roh yang kudus hanya satu, itulah Roh Kudus. Dialah yang menjadikan kabar baik, menghasilkan buah, dan yang mendirikan gereja di dunia ini. Roh Kudus bekerja dari dirinya sendiri tanpa kuasa manusia. Dialah sumber dari segala pekerjaan yang memuliakan Allah. Ajaran yang menyatakan Roh Kudus sama dengan roh-roh yang lain yang ada di dunia ini ditolak dan menolak segala bentuk kerasukan roh. Apakah itu upaya penjagaan diri manusia secara sadar ataupun yang lahir dari ketidaksadaran. Demikian juga ajaran yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi roh tidak perlu bertobat. Kita juga menolak bahasa asing atau glosolalia yang tidak dapat dimengerti orang yang menjadi pemicu keributan dalam persekutuan orang percaya. Semua karya besar yang tidak memuliakan Allah bukanlah berasal dari Roh Kudus. Bukan karya besar yang menjadi ukuran iman, maka itu harus ditolak. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 425, Batu Mamak Diawon. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Engkau telah datang dan mengorbankan diri-Mu untuk menebus dosa kami. Namun terkadang kami tidak menghargai pengampunan-Mu dengan berulang kali mendukakan hati-Mu melalui kata dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 458 ayat 3, Barita Naumulii. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati."
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 127 ayat 4, Lam Gogo. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kau mandi, oh.
Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 208 ayat 1, Aledongan Natar Hurung. Kita memberikan persembahan 1A dan 1B, dan kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah pada kebaktian minggu pertama setelah Trinitatis saat ini tertulis dalam Injil Markus pasal 3 ayat 20-35. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumahnya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu pertama setelah Trinitatis saat ini adalah jangan menghujat Roh Kudus, unang mengaleai to diparbadia. Topik ini merupakan refleksi dan perenungan pokok dari ucapan atau perkataan Yesus pada ayat 28 dan 29. Tuhan Yesus berkata di situ, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan.
Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita memaknai kata menghujat sebagaimana Tuhan Yesus sampaikan di ayat 28, sesungguhnya itu ditujukan bagi setiap tindakan dan perilaku hidup yang selalu menghina, menjelekkan, dan serta memfitnah segala bentuk karya Allah dalam kehidupan. Tindakan tersebut dilakukan secara terus-menerus, bahkan tanpa ada niatan untuk mengubah dan memperbaikinya. Bahkan dia melakukannya sampai akhir hidup tanpa ada arah menuju pertobatan dan pembaharuan hidup. Saudaraku, Tuhan Yesus menegur para ahli Taurat yang menutup diri dan menolak segala karya Allah dalam diri Yesus. Para ahli Taurat itu seolah tidak memiliki sedikit pun potensi pertobatan dalam diri mereka. Mereka menutup diri terhadap pertobatan dan tentu akan menghalangi pengampunan kekal datang bagi mereka dan bagi siapapun yang melakukan hal yang sama. Saudaraku, memang kasih setia dan karya penyelamatan Allah, bahkan pengampunannya, tidak akan pernah berkesudahan dan tidak akan pernah ada batasnya. Namun, jika ada orang yang tidak bersedia menerima anugerah Allah itu, maka dengan sendirinya ia dengan sadar telah menolak pengampunan dosa-dosanya dan menolak keselamatan yang dilakukan Yesus serta menolak tuntunan dari Roh Kudus yang setiap saat menuntun kehidupannya. Sebab saudaraku, pertobatan sejati adalah merupakan karya Roh Kudus, bukan karya siapapun, tapi adalah karya Roh Kudus. Sebagaimana Yesus katakan, kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8, Yesus berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu tugas Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku, tugas utama Roh Kudus adalah menginsafkan manusia dari dosa-dosanya. Maka jika manusia tidak mau insaf dan bertobat, maka ia berdosa melawan Roh Kudus. Sekali lagi, jika manusia tidak mau insaf dan bertobat, maka ia berdosa melawan Roh Kudus. Saudaraku, penolakan terhadap pertobatan tentu akan membawa kepada penghukuman dan kematian kekal, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dengan keras menegur para ahli Taurat yang tegar tengkuk dan penuh kebencian kepada Tuhan Yesus. Sehingga bagi para ahli Taurat itu, segala karya terbaik dari Tuhan Yesus merupakan perbuatan iblis atau yang mereka sebut sebagai Belzebul. Maka sesungguhnya saudaraku, jangan pernah ada di antara kita yang menghujat segala karya Allah yang baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah meremehkan bahkan segala hal kecil yang ada dalam diri kita. Sebab bisa saja hal remeh dan hal kecil itu merupakan karya Tuhan untuk memberi kita keselamatan, memberikan kita kelepasan, seperti ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Dan sekali lagi saya mengulangi pernyataan sebelumnya. Bila kita atau siapapun dengan sadar dan secara terus-menerus melakukan penghujatan itu, maka orang tersebut telah jatuh ke dalam dosa yang melawan anugerah penebusan Kristus, sehingga dengan demikian tidak akan pernah bisa diampuni lagi. Tuhan Yesus tidak menghendaki siapapun menerima penghukuman kekal akibat penghujatan itu, saudara. Tuhan Yesus justru memberikan solusi bagi kita agar terhindar dari dosa penghujatan terhadap Roh Kudus itu. Solusinya adalah melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah tidak memandang siapapun dia. Bahkan tidak akan pernah memandang garis keturunan. Sebab Tuhan Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyepelekan karya Allah dalam diri kita. Jangan pernah menyepelekan seruan pertobatan bagi kita. Dan jangan pernah sepelekan karya Tuhan yang membebaskan dunia ini dari segala bentuk roh-roh kejahatan. Justru sebaliknya,
marilah kita melakukan kehendaknya agar kita selalu beroleh pengampunan. Sebab pengampunan Tuhan tidak terbatas bagi siapapun. Asalkan kita membuka hati bagi Roh Kudus untuk mengubahkan hidup kita menuju kehidupan yang diperbaharui. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, melalui khotbah saat ini Tuhan mengajar kami agar tidak menghujat Roh Kudus, agar kami tidak menyepelekan karya Tuhan, bahkan menghinanya. Tapi karya Tuhan itu mengarahkan kami kepada pertobatan, mengarahkan kami untuk mengenal kehendak Bapa. Tuhan kami, hendaknya kehidupan yang sedemikian, yang kami lakukan di tengah suka dan duka kami, di tengah sakit kesembuhan kami, di tengah segala pergumulan hidup kami, bahkan di tengah kesulitan-kesulitan saat ini akibat terpaan-terpaan pandemi dan akibat dampak-dampak yang ditimbulkannya. Terima kasih Tuhan, tidak akan ada hujatan di situ. Tidak akan ada celaan di situ untuk karya Tuhan. Tapi justru kami akan mengenal Engkau selalu, melakukan kehendak-Mu, kasalkan Roh Kudus-Mu berkenan untuk menuntun kehidupan kami, agar kami hidup dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terberkatilah kami keseluruhan yang beribadah saat ini. Dalam segala hal yang kami hidupi, dalam segala hal yang kami harapkan, kami percaya Tuhan segala pengharapan itu akan jadi pengharapan yang meneguhkan iman untuk selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terberkatilah gereja-Mu, terberkatilah bangsa dan negara ini, dan terberkatilah dunia ini, agar bersama-sama memandang kebenaran Tuhan, agar bersama-sama tidak menghujat karya Roh Kudus, tapi bersama-sama berpengharapan bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan siapapun, bahkan kehidupan dunia ini. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 475 ayat 1, Hototong Ihu Tonoku, sembari memberikan atau menyerahkan persembahan kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberi kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya, menyadarkan kita akan bahaya menghujat Roh Kudus. Hendaklah kita senantiasa setia dan dengar-dengaran pada firman-Nya, menuruti kehendak-Nya di saat suka maupun senang. Mari bersama dengan sanak saudara saling mengingatkan dan saling membangun untuk melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan karunia-Mu, Roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.